Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Indra Garage. Kali ini kita akan mereview mobil Kijang ya, Kijang LGX warna merah tahun 97 ya. Seperti apa kondisinya? Ikuti aja. Ngomongnya susah lagi ya teman-teman. Ikuti aja videonya. Nah ini teman-teman kondisi apa overallnya dari belakang ya. Kita cek dari belakang dulu. Ini krom-kroman juga masih ada nih. Ada krom ya. Sini nat-natnya bagian sini belakang ke depan. Nah. Terus ini lampu. Terus ini ini bumper ada dempul ini. Terus ini masuknya agak longgar sini. Jadi ini agak apa megar gitu. Terus ini nah, pintu belakang nat-natnya sama depan. Lampu. Ini ada pecah sedikit. Terus sini utuh lampu sini. Terus kita ke bagian samping kiri dulu ya. Oh, sini. Sini kita lihat sini. Nah. Sini nanti aja lah, tak pasti buka aja. Sini samping sini juga tipis. Belakang tadi gimana? Oh, belakang juga tipis, teman-teman. Nah, ini ada penyoknya sedikit. Nah. Kelihatan enggak? Ah, ini. Terus ini ya, tipis tadi ya. Nah. Terus ini talang-talangannya. Sini ada yang agak anu sedikit ya. Terus ini kelihatan enggak teman-teman? Buka-buka kelihatan sih soalnya. Nah ini tipis, sampai depan tipis. Terus kita ke bagian pintu kiri belakang. Kalau ini agak tebal teman-teman. Ini ada dempulnya. Nah ini kalau ini cuman apa namanya, ini dempul bukan ya dalemannya. Nah ini teman-teman ya, ini pokoknya PR1. Terus sini yang depan. Oh, kalau depan tipis. Oh, bawah sini udah dempul teman-teman. Nah ini ada hijaunya. Belakangnya juga tuh. Terus ini depan fender kiri ya. Nah. Ini udah dicet-cetan ini teman-teman nih. Apa namanya, bekas-bekas catnya kelihatan ini. Muncrat ke tablet ya, apa ini? Buat anu itu ya, ban itu ya belakang itu. Terus ini juga. Nah. Terus kap mesin ya. Nah seperti ini. Nih. Terus ini bumper ada jempol sedikit. Terus sini ada ini. Terus sini original. Nah ini catnya ngepas nih. Nah terus habis itu fender kanan juga kaleng kanan. Nah ini sepetan juga sini po ya, sekitaran sini lah ya, sekitar sini. Terus pintu kanan. Nah ini seperti ini. Nah, ini juga ada spletan ini. Terus lampu apa, pintu belakang kanan. Sini kaleng. Sini agak tebal teman-teman.
Ini ada dempul atau cuman perdam ya? Oh, dempul teman-teman, ini ada hijaunya. Kelihatan enggak? Nah, ada dempul. Lah, kalau depan kayaknya insya Allah enggak ada. Oh, ini ada sedikit teman-teman, ada hijau-hijaunya ini. Terus ini samping sini lumayan tipis teman-teman. Cuman seperti ini teman-teman, ada bintik-bintik. Ini dempul bukan ya, kok agak hijau ini. Mungkin ya. Tapi kondisi overallnya lumayan seger teman-teman. Cuman tadi PR-nya yang agak kelihatan, yang kiri tadi ya kelihatan banget ini. Nah, ini. Terus kita masuk ke dalam bagasinya dulu. Nah, yuk. Nah, ini bagasinya. Nah, kita cek talang-talangan apa kok talang ini loh. Sini-sininya ya. Nah. Terus ini juga seperti ini. Empuk enggak ya, coba aku pegang ya. Oh, masih empuk. Yang enggak empuk mana ini? Oh, ini empuk. Memang empuknya agak keras ya, teman-teman. Mungkin agak lama ini. Nah, ini ada empuknya gitu. Terus kita lanjut ke depan. Oh, sini belum. Aduh, naikin lagi. Kita lanjut ke interiornya seperti ini. Nah, interiornya seperti ini teman-teman. Kita tutup soalnya jalan ya. Aduh, panas. Kita nyalakan mobilnya. Gigi nol, hand rem. Nah, ini. Seperti ini tadi ya, mau mbak kuat sedikit ya teman-teman. AC-nya coba kita nyalakan. Bentar, belum dingin teman-teman, baru pertama ini. Soalnya luar panas banget nih. Nah. Terus kita sambil lihat STNK-nya ya. Apa nanti aja lah, ini susah. Ini bagian dalam itu ada sendal. Nah, ini KM nya ini 430.709, tahun 97. Nah, ini nyala nggak nih? Oh, nggak nyala. Oh, yang satunya nyala. Ini yang belakang. Oh, yang belakang juga nggak nyala. Oke, kita cek anu ya, kap mesin. AC-nya ya cukupan ya, nggak terlalu dingin ya. Ini dingin nih. Oh, ini udah dingin teman-teman. Nah, ini kan low ya, yang paling low. Oke, kita matikan, lihat mesin. Ini hanya jamur ya teman-teman. Jamur dihilangin bisa itu. Terus ini mesin. Nah, ini. Terus mana ya? Oh, itu. Tapi nyantol. Nah, ini teman-teman mesinnya.
Ini mesinnya bersih ya teman-teman, rapi, tulang-tulang aman. Ini terus tulang-tulang bawahnya. Nah, ini seperti ini tuh sasis-sasisnya, bisa kalian lihat ya. Dalam sini, bawah sini, nah, itu yang bawah sasisnya kelihatan sedikit aman. Oke, gitu aja reviewnya. Oh, ini nih lampunya belum ya tadi ya. Lampunya ini utuh semua, rating depan, rating kiri, lampu utuh. Oke, pajaknya ini hidup bulan 3, plat AP ya. Nah, ini STNK-nya di sini. Ini nah ini 1.701,8 ya berarti ya tanto. Terus ini pajaknya ini 1 juta. Oke teman-teman, itu aja reviewnya. Mobilnya overall cukup seger. Terus surat-surat lengkap, dibuka dengan harga 65 juta nego ya. Lokasinya ada di Klaten teman-teman. Nah, mobilnya seperti ini, plat AB ya. Oke, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.